pati tekane gak disangka gak dinyana. Mulane kon bisa ngukur karo kemampuane dhewe. Nanggone sarah kitab Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia wafat sedo, kok masih meninggalkan hutang? Baik hutang janji atau hutang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nadhara. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai sedone belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Lembut tapi pedes. Pindah maning sebelah etang. Bok durung krungu. Halo. Halo. Dudu aku sing ngomong. Aku mau nyampe ngatok nanggone kitab Sulamut Taufik leki tenggene sarahnya. Nek wong tua sedo wafat meninggal dunia kok masih meninggalkan hutang? Baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih uripe tapi nganti mati nih durung lunga haji kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Kulo anak jenengan putra. Anak-anak zaman sekarang kita ini taunya dan hanya mengerti kalau orang tuanya wafat mati, ya warisane dibagi. Ana wong kene kaya gue? Ana wong kene kaya gue? Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung nganti taunan ra gelem takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan andaran plengos-plengosan. Ana wong kene kaya gue? Ana wong kene kaya gue? Mangkat wonge. Singa yang apa bentukannya? Nemen nging ngene ceramah serius ge. Nganti jam 5 emang nang ora serius. Mane nang gratis ini gatuk kayak gini. Mulane cari kitab namanya Qotrul Ghais. Qotrul artine tetes-tetes, Ghais nek artine pitulungan. Dadi ana kitab namanya Tetes sing Pitulungan, dijelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras. Ya, betul. Nah, saiki akeh ahli waris tapi ora waras. Jarene Sulamut Taufik, ana wong nampak bagian warisan walaupun warisannya banyak bisa nggo pitung turunan, tapi masalah sangkut paut utang piutang almarhum orang tuanya, anak ora gelem melunasi, maka walaupun warisannya banyak, jangankan nganti pitung turunan. Turunan pertama nabe meteng, bayine durung lahir, warisan entek sia-sia. Kenapa? Masih punya sangkut paut nuh yang punya warisan. Jadi kudu dicukupin dingin. Contoh begini bu, ini anu non sewu sangat tesi tentang Sulamut Taufik. Jadi wong tuane uripe rikala sugih, sehat badane, lajeng sehat mentale, sugih secara finansial. Tapi sampai sedone belum berangkat haji, maka ahli warisnya ketika warisannya hendak dibagi harus mengambil dana dari duit warisan untuk membatalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, nembe warisane bisa dibagi. Kowe kanggo ahli waris sing memang nguli warisan lan warisane akeh dan almarhum orang tuanya sugih niki lho nggih. Dadi nek wong tuane sugih nganti sedone urung lunga haji, warisane arep dibagi, niku ahli warisnya kudu ngambil dana dari duit warisan untuk membatalkan haji almarhum orang tuanya terlebih dahulu, nembe warisane bisa dibagi. Soalnya walaupun warisane akeh, tapi masalah sangkut paut almarhum orang tuane urung diurusi terlebih dahulu nganti selesai, warisane akeh ora barokah. Entek sia-sia kanan dina-dina gue masang judi slot. Ibu tahu judi slot enggak? Judi online
yang judi ini terang-terangan gue judi yang pos kamling nyekele kitab toret ditata dikeret singon ini teplek weh kasut teplek weh bedor ibu ini protes hah berarti mumpuni ngerti kiai dilawan nek biyen judine terang-terangan saiki judine online arane slot bu aku ya juga ora ngerti kaya ngapa bentuke mung krungu-krungu tok soalnya wingi ana nang DPR RI pusat mereka lagi sidang paripurna jebule lagi karo dolanan judi slot DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat ya rakyat pengangguran dolanan judi aja melu diwakili mulane milih pemimpin kudu sing ngerti agama milih pemimpin sing paham ngerti syariat ben ora pada salah alamat soalnya apa lo kita memang perwakilan harus ada di pemerintahan jangan mau kita dibodohi oleh orang-orang yang berpolitik tapi kulo sendiri boten terjun teng dunia politik kenapa? Karena hari ini saya yakin jenengan raut mereka panas-panasan desek-desekan ra keduman panggonan ora keduman snack jajan kudune kene klebar salat zuhur wae koilulah istirahat turu laye-laye sedelat tapi nyatane jenengan raut mereka kan kepin mriksani merongosku kan Ya, mau aku pas lagi melaku liwat kayak gini aneh ibu-ibu sih ucap ih merongos temen-temen ibu ini aku kerungu saya memang punya masa walaupun anda raut mereka mungkin penasaran kepada merongos saya tapi kalau boten lan memang dereng lan memang boten dereng lan memang boten kepikiran untuk terjun teng dunia partai politik soalnya napa wingi pun kata sinawane kula kenyalon DPR RI pusat sampai kula ditawani malah masuk survei calon bupati Cilacap ora nyalon tapi mlebet survei aneh niku gara-gara hanya sekedar punya masa dan terkenal masuk survei dari 5 bakal calon kandidat niku kula entuk 0,5% yang buatin kusing 5% sampai sini saya angkat tangan betul bukan ranah saya yakin anda rawuh wonten mriki karena saking tresnane karo mumpuni tapi nek kula terjun teng partai politik mungkin anda tidak secinta hari ini kados niki teng mumpuni laras tapi ana perwakilan NU juga sing kudu maju nang kana tapi udunong anten calonnya nih kok Pak Kiai sing ali-aline sekeong-keong aku yang buatin kan gambarnya diposo nang pinggir gili kona nang pinggir margi yang buatin kisinya nyalon bupati siapa dan yang udah diwakili itu yang buatin yang gambarnya jejeran nang pojok kanan iya kalau dikiranya yang ora weruh sinten nggih Kiai sinten sing nyalon Ustaz The best. Niki harusnya bayar promosi iklan lho niki Pak Kiai. Soalnya teng mriki mboten dicantumaken laras nggih Pak Panitia. Kenapa kok nama-nama calon legislatif tidak dicantumkan? Karena ora melurunan. Ya Allah ceramah nganti ngeces gini batan-batan niki memang kesepakatan dari panitia entah niku sing anu panitia ataupun lurah ataupun legislatif sing pada melu urunan memang hanya ditulis temeriki Romo Ki Haji Hasyim Kemawon khusus kangge tokoh ulama mbok nganti sing lintune dadi iri tapi makanya niki kulo anu otodidak tanglet lho secara anu ora sengaja
Dadi ngapurane niku Gus Dabas kuwi masyarakat wis nganti paham nemen. Wis entuk suara biting akeh anggar kene carane iki. Yang terpenting suarakan suara kami masyarakat. Ngaten nggih, Bu? Betul, Bu. Iya, jangankan nyalon DPR dadi lurah tanggung jawabe gedhe. Mboten percaya talent niku karo Kajirok Idin. Dados kepala desa tanggung jawabnya berat. Anak jalan bosok sing disalana lurae, anak bansos kurang tepat sasaran sing disalana lurae, anak bayi lahir setanting sing disalana lurae, anak bayi ora sehat sing disalana lurae, anak bocah putus sekolah sing disalana lurae, nganti wingan randa babaran. Singkon tanggung jawab lurae. Tanggung jawab di kamari rumah sakit kiye Bu. Nggih, dados menawi Gus Dabas nyalon DPR Dewan Perwakilan Rakyat, kula DPR dari tahun 95. Dewan Perwakilan Rakyat niku Pak Gus Dabas nek mumpuni DPR durung payu rabi. Puas, puas. Sallu ala Nabi Muhammad.